Ya pemirsa, itu dia keterangan saksi Antonia Ratih, psikolog RSCM yang cukup memberatkan Jessica pada persidangan-persidangan sebelumnya. Selanjutnya kita kembali menuju Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk bergabung dengan Yulfitri Nesa yang berada di sana dengan narasumber. Kita lihat pemirsa saat ini. Yufi, silahkan dengan laporan Anda dan wawancaranya. Ya, Zaki dan juga pemirsa, saat ini saya masih berada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kita masih menunggu untuk jalannya sidang ke-18 yang akan beragendakan untuk mendengarkan keterangan saksi dari pihak kuasa hukum yang menghadirkan keterangan saksi, yang rencananya akan menghadirkan keterangan saksi ahli di bidang patologi terkait dengan kematian Wayan Mirna Salihin dengan terdakwa tunggal Jessica Kumala Wongso. Nah, untuk membahas kira-kira apa yang akan dibahas pada persidangan kali ini dan tanggapan dari keluarga Wayan Mirna Salihin, bersama saya saat ini sudah ada Om Darmawan Salihin. Selamat siang, Om. Siang. Sehat ya, Om? Alhamdulillah. Baik. Om, ini hari ini rencananya pihak kuasa hukum dari terdakwa ini akan menghadirkan saksi ahli di bidang patologi. Ini tanggapan Om seperti apa? Ya, paling patologinya ngomong mesti diotopsi ulang. Saya, Om kan bilang bangkitin aja mayat Mirna. Gue bilang lewatin mayat gue dulu. Itu kan masalahnya udah diotopsi. Sudah. Cuman waktu diotopsi, saya ngomong, ini anak diacak-acak nggak? Kalau diacak-acak biar dia nggak ada case, nggak apa-apa lah gitu loh. Daripada pusing nih, masa anak mesti diacak-acak gara-gara minum doang kopi gitu loh. Saya pikir kopi. Ya enggak, ini kita cari nih anak sehat. Diambil yang seperlunya untuk biar tahu ada apa gitu, racun atau apa. Itu adanya di lambung, diambil. Lambung atau apa Om juga nggak tahu, orang di dalam apa forensik itu. Di otopsi jelas-jelas Om nungguin dari 11:30 sampai jam 3. Pagi ada itu kumpul semua polisi itu komplit, dari ahli forensik, dari UI, dari dokter-dokternya juga top semua itu kumpul sampai jam 3 pagi nemenin, terus bawa balik lagi ke rumah duka, baru besoknya dikubur. Tadinya mungkin kalau sempat Om gak kepikir bahwa Jessica yang bunuh aja tuh ketahuan di CCTV, lewat Jessica udah bebas dia. Ini Om, kalau misalkan sekarang di versi Om ini sebenarnya untuk jenazah Mirna ini sudah diotopsi begitu sudah. Ya. Tapi kalau kemarin ada ya, beberapa ini pendapat ini yang salah, tidak diotopsi ya. Hanya melakukan okay, pemeriksaan luar. Saya runutin ya. Pertama saya datang di Abdi Waluyo, saya lihat Mirna kaku. Saya bilang tolong diambil darahnya segala macam. Aduh, rumah sakit saya rumah sakit kecil, takut kesenggol, nggak mau. Bawa aja Pak Edi ke RSCM atau apalah yang berkenan gitu. Ah udah deh capek, saya pikir dah bawa ke rumah duka, Om beresin dulu nih anak. Gak tau di rumah duka tuh sama istri saya segala udah di apa sih formalin. Nah, baru 2 hari, kan itu udah pagi besokannya, bukan 3 hari. Nah setelah itu Om cerita dengar cerita bahwa Jessica tuh datang duluan. Maksudnya apa ya datang duluan? Om datang ke Olivier. Wah kaget saya. Wah ini anak yang bunuh nih, dia datang sendirian. Gimana? Nah kemudian datanglah Pak Krisnamukti. Rame itu di polisi rame. Langsung udah kirim Pak Tito sama dokter Musyafak itu, kombes. Ed, anak lu matinya wajar apa enggak? Maju, enggak wajar. Kalau enggak wajar, lu otopsi. Kalau enggak otopsi, enggak ada case. Kan udah jelas yang ngomong. Di otopsi, dibawa. Tapi saya bilang ke dokter Musyafak, otopsinya jangan diacak-acak ya. Enggak. Ini anak sehat kok, waktu datang sehat kan sehat. Jadi karena minum kopi, iya kita periksa aja isi itu kopi ada apanya. Baru kalau nanti nggak ketemu, baru semuanya lu add, dia bilang gitu. Ya udahlah, gimana baiknya lah, istri saya udah setuju. Ingat ya, saya ulang. Ini anak sehat, datang diperiksa di otopsi yang seperlunya. Tapi kalau nanti nggak ketemu apa-apa, akan diotopsi seluruhnya oleh dokter Musyafak. Mau nggak mau lu. Udah kepalang. Iyalah udah deh, orang udah meninggal saya pikir ya. Begitu. Jadi diambil itu semua. Kemarin juga ada istilah yang mengatakan bahwa itu adalah pengambilan sampel. Itu bukan merupakan proses otopsi, gimana tuh? Itu ngarang. Nanti ada BAP-nya. Jadi waktu itu malam aja kita udah tahu tuh tangannya berdarah semua tuh. Si dokter saya udah curiga, wah diacak-acaknya perutnya gitu kan. Ada sesuatu, dia bilang, korosi hancur, dia bilang, ini racun. Cuman kita gak tahu racun apa. Biar forensik yang nentukan. Akhirnya tunggu forensik,
Besok pagi Om dikasih tahu bahwa isinya sianida. Ya mati orang di sianida. Baik. Itu ada yang juga yang mengatakan bahwa itu adalah otopsi parsial begitu ya, pemeriksaan ya. Luar dan juga diambil dalam. Tapi pada sebelumnya ketika dinyatakan meninggalnya agak sedikit mencurigakan begitu, ada tidak yang menyarankan untuk dilakukan otopsi secara menyeluruh tidak, dan ternyata tidak, Om atau dengan pihak keluarga menolak? Saya menolak. Saya kasih tahu, ambil dulu yang perlu. Kalau ketahuan sudah, baru memang nggak ketemu, semuanya ya terserah udah. Lah itu malam udah ketemu ada racunnya, gimana mau diotopsi semua? Mau dibelah tuh anak? Gila, orang tua mana deh yang tega anaknya dibelah begitu ya kan? Udah ketemu ya udah dong, sianidanya ada. Cukup itu. Kalau dia mau sekarang dibelek, orang udah jadi tanah kali. Atau jadi tulang, dia mau belek. Mak lewain mayat gue dulu dia, gue hajar dia. Baik. Nah, itu udah main kasar deh udah. Mau apa dia? Baik Om, tapi kan kalau di sini kan kita pasti akan mendengarkan dulu begitu apa yang dikatakan oleh saksi ahli yang dihadirkan oleh kuasa hukum dari Jessica begitu. Kalau nanti ternyata Om, saksi ahlinya menyarankan untuk dilakukan otopsi secara menyeluruh sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang dikeluarkan oleh kuasa hukum sebelumnya Om. Pokoknya jangan kutik-kutik urusan Mirna mau diotopsi lagi nih patologi. Saya masuk bui gak apa-apa, mati gak apa-apa, gak takut. Coba aja deh iseng. Ayo, fight. Ya, ini Edi Darmawan bilangin masih ada kemampuan untuk itu. Jangan bercanda dia. Selesai, nanti biar hakim dan jaksa aja nentuin. Itu aja. Tapi kalau ternyata permintaan dari pengadilan untuk melakukan otopsi ulang? Ya gak udah ada case lah, udah ngapain pusing. Berarti apa permintaan Jessica negara ini kalah sama dia. Waduh capek deh. Kalau negara udah kalah sama satu orang Jessica ya selesai. Saya gak tahu mau ngomong apa. Nanti nih udah diotopsi habis nih misalnya. Tetapnya dia bilang tuh ini tuh ono. Ya ya ada foto begitu. Sama aja bohong gitu loh. Om udah tahu kalau ini lawyernya normal Om kasih ya udah buka deh semua. Memang gak normal Om? Nggak normal ini orang. Duit, yang penting duit. Itu aja, dia belain apa aja. Jessica bisikin ini, ikut. Jessica bisikin ini, ikut. Orang gila. Baik. Nih saya kasih tahu ya, sekarang saya udah pikir-pikir dengan mateng. Itu dokter Theo yang bicara sama kamu itu betul-betul kejadian yang sebenarnya itu. Baru Om sadarin. Dan pertama saya bilang dia sedot yang apa Mirna sedot gitu pakai sedotan supaya ketelan duluan dia mati. Ternyata enggak begitu. Yang dokter Theo itu nih saya unjukin nih. Di Australia ini banyak orang jual beginian nih. Itu sedotan dimasukin beginian nih. Jadi ini isinya sianida semua, dia colok tuh. Baik, ditahan dulu. Entar dulu. Colok seret masuk tuh sianida baru cemplungin ke gelas. Tok. Nah, di gelasnya kelihatan normal. Mirna kan datang, kopi siapa nih gitu kan. Dia sedot duluan, set. Itu yang pekatnya itu, dia udah telan duluan. Mati, hitam semua. Jadi sesuai dengan teori dokter Theo sebelumnya yang pernah kita wawancari bersama begitu ya. Bahwa sianidanya itu ditaruh di dalam sedotan. Kenapa? Kayak si Olivier, Hani itu coba cuman nggak enak ada segala macam gitu. Karena apa? Yang pekatnya udah ketelan Mirna. Gila itu anak. Sampai dia bilang perbuatan laknat. Itu benar itu, lu jangan lihat orang tua begitu, peot-peot, otaknya jalan tuh. Saya pikir, wah benar ini, udah gak salah deh.